Halo guys, selamat datang kembali di channel aku guys. Di video kali ini ya guys ya, kita bakalan mereview sekaligus langsung mainin game Alien Shooter World ini guys. Karena banyak banget yang komen di video aku yang kemarin upload ya guys, yang di Warzone itu pada komen, "Kak, mainin game Alien Shooter World dong," gitu kan. Ya udah, aku download aja langsung gamenya. Dan untuk tampilannya seperti ini guys ya. Ini gamenya ukuran filenya 240 MB, lumayan agak tinggi ya. Jadi buat HP RAM 2, RAM 3 agak-agak nge-lag kayaknya. Tapi nggak apa-apa guys, boleh dicoba, siapa tahu nggak nge-lag dengan nilai ratingnya tentunya baik ya, 12 plus. Dan pastinya udah banyak yang download ya, karena ini game recommended sekali. Didownload lebih dari 5 juta di sini. Oke, kita langsung mainkan aja game dari Explore Asia INC guys, Alien Shooter World. Oke, di sini kita langsung dihadirkan oleh map ya guys ya. Di sini kita langsung aja dihadirkan oleh banyak map. Di sini levelnya 1 sampai 10 guys. Oke, kita langsung aja mulai di level satunya. Di sini kita coba apa namanya, pantau dulu dari atas ya guys ya. Ada beberapa alien di sana. Mungkin di sini kita kekurangannya di grafiknya ya guys, karena grafiknya ini dibilang sangat menurut aku jelek ini guys grafiknya guys. Tapi nggak apa-apa guys, namanya juga game recommended. Menurut aku ini gamenya nggak terlalu bagus, tapi banyak banget yang bilang ini gamenya bagus guys. Tapi kita coba mainin dengan sebagus mungkin biar kalian nggak kecewa ya guys. Oke, kita langsung aja buka si pintunya. Apakah bisa naik? Kita coba tembak sih dangernya itu. Nggak bisa tentunya guys. Oke. Gimana nih cara nembaknya guys? Cara nembaknya gimana ini guys? Oke, kita kesini dulu kali ya. Kita kesini dulu. Coba masuk ke sini. Oh, nggak bisa. Mungkin coba masuk dari sini. Apa gimana ini? Aku masih agak rada-rada bingung soalnya ini muternya lewat mana. Soalnya agak susah ini guys. Coba kita muter lewat depan. Kita coba muter lewat depan guys. Oke, kita sudah menghancurkan si danger ini. Kita dapat senjata yang lumayan bagus di sini. Senjata laser tentunya ya, khusus untuk pembasmi alien langsung guys. Oke, kita nggak bisa geser di sini ya weapon. Oke guys, kita langsung masuk ke bagian mana ini. Kita ikutin arah panah yang hijau ini ya guys ya. Oke, kita coba tembak gasnya ini. Oke, udah dapet. Nah, buat kalian yang suka game ini, kalian bisa langsung download aja di Play Store maupun App Store, guys. Karena banyak banget yang bilang ini game bagus, guys. Tapi menurut aku ini kurang bagus, guys. Oke, guys. Jangan lupa juga tonton video-video aku semuanya, ya, guys ya. Dibagikan ke teman-teman kalian, guys. Oke, guys. Sampai ketemu lagi, guys. Bye-bye.